Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo mengutarakan bahwa persoalan di Jakarta tak bisa sepenuhnya diselesaikan oleh gubernur. Menurut Jokowi, hal ini disebabkan adanya campur tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sekitar Jakarta. Jokowi menyontohkan soal banjir yang masih terjadi hingga saat ini. Menurut Jokowi, 90% air yang masuk ke Jakarta merupakan kiriman dari atas, sehingga penyelesaian banjir Jakarta harus berkoordinasi dengan pemda-pemda sekitar. Jokowi juga menjelaskan dari ke-13 sungai yang melintasi Jakarta, sungai-sungai tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, masalah transportasi juga harus melibatkan pemda-pemda di Jabodetabek. Tentu saja lebih mudah mengawal. Karena apa? Jakarta ini kan menyangkut Jabodetabek untuk transportasi. Kemudian untuk banjir itu juga masalahnya adalah masalah bukan masalah Jakarta. Airnya hampir 90% itu dari wilayah atas dan 13 sungai yang ada itu memang kewenangan pemerintah pusat. Itu bolak-balik saya jelaskan. Joko Widodo berharap dengan dirinya terpilih sebagai presiden nantinya, maka persoalan di Jakarta dapat teratasi. Dari Jakarta, Sunu Probobaskoro, Ramran Afrizal, Kantor Berita Antara mewartakan.